Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Nugroho, di mana saya akan menunjukkan suatu terobosan baru deterjen metik konsentrat bernama Deterjen Ustad. Deterjen ini dipasarkan atau didiskusikan tunggal oleh Bapak Haji Ustad Jatmiko. Nah, untuk menunjukkan bagaimana keunggulan deterjen ini, saya akan menunjukkan dengan demonstrasi produknya, di mana kami akan menunjukkan dan nanti akan disaksikan bersama-sama. Nah, ini kami akan membuka dulu kemasan dari deterjen Ustad ini. Terlihat di sini adalah masih utuh dan saya akan langsung membuka dari produk yang baru ini. Saya akan mengambil dengan tuksi adalah 2 sendok teh. Tentunya untuk membandingkan suatu produk ini adalah bagus atau tidak, saya akan menggunakan produk kompetitor, di mana produk kompetitor ini adalah merek yang sudah terkenal dan sudah banyak dipakai oleh masyarakat pada saat ini. Di sini saya akan membandingkan bahwa merek lain ini saya akan ambil dalam porsi adalah 4 sendok. Dan juga saya akan tunjukkan satu merek lain lagi, juga akan saya ambil dengan porsi sama adalah 4 sendok. Pemirsa bisa melihat bagaimana perbandingan deterjen yang kami gunakan dengan deterjen Ustad adalah cukup dengan 2 sendok dan dibandingkan dengan deterjen lain yang jumlahnya 4 sendok. Nah, di sini kita gunakan air adalah air mentah, di mana biasa digunakan oleh ibu-ibu untuk mencuci. Saya akan tuangkan air dalam jumlah yang sama. Selanjutnya saya akan lakukan pengadukan. Di sini akan saya sampaikan bahwa untuk cara mencuci yang baik adalah masukkan deterjennya ke dalam ember, kemudian tuangkan air dan larutkan deterjen itu.
untuk pengadukan dengan merek lain, saya akan gunakan dengan sendok yang sama, di mana ini akan tidak mempengaruhi kualitas, karena kalau kami melakukan pengadukan dengan sendok yang kami gunakan untuk mengaduk deterjen Ustad, itu akan mempengaruhi kualitas deterjen merek lain. Nah, ini adalah deterjen Ustad. Kemudian sebagai alat peraga saya akan menggunakan tinta, di mana ini adalah tinta stempel yang kami akan larutkan ke dalam air, dan kemudian kami akan menggunakan kain peraga yaitu sapu tangan yang akan kami rendam ke dalam larutan noda tinta ini. Ini saya tunjukkan bahwa ini adalah tersedia sapu tangan yang bersih berwarna kuning. Saya akan rendam dalam noda tinta. Juga sapu tangan dengan warna merah muda. Dan satu lagi adalah sapu tangan dengan warna biru ya. Ini saya akan lakukan perendaman. Dan saya akan tunggu sebentar supaya noda tinta itu meresap dulu di dalam sapu tangan. Nah, mungkin juga bisa untuk pemirsa lihat, di sini saya akan menyemprotkan satu kali cipratan ke dalam larutan deterjen noda tinta ya. Di sini saya akan lakukan adalah dua kali cipratan, dan di sini juga saya akan lakukan adalah satu kali cipratan. Nah, saya akan lakukan pengadukan untuk deterjen. Nah, pemirsa bisa saksikan bahwa di sini untuk deterjen Ustad tidak ada warna tidak akan tertinggal di dalam larutan deterjen karena sudah dinetralkan oleh deterjen Ustad ini.